kulit kering tapi berjerawat? Begini cara merawat dan mengatasinya. Sebagian besar orang menganggap bahwa jerawat bisa muncul di wajah karena kulit yang berminyak. Meskipun kebanyakan memang seperti itu, namun anggapan itu tidak sepenuhnya benar loh. Bahkan jika kamu punya kulit yang kering, jerawat juga bisa tumbuh di wajah. Hal ini bukan suatu hal yang mengejutkan karena banyak di antara kamu mungkin juga mengalami masalah yang sama, dan memang kebanyakan hal ini terjadi pada wanita yang sudah melewati masa puber atau menginjak usia dewasa. Salah satu penyebabnya adalah hormon dan lingkungan, terutama saat akan menstruasi. Meskipun begitu, bukan berarti kamu tidak bisa mengatasinya. Ada beberapa tips yang perlu diketahui untuk merawat kulit wajah berjerawat pada kulit kering. 1. Gunakan krim jerawat. Pilih krim wajah yang tidak menyebabkan kulit lebih kering. Krim jerawat bisa jadi membuat kulit kering, namun cara ini cukup efektif mengurangi pembengkakan jerawat. Kuncinya adalah 1. Cukup minum air putih dan tidak menggunakan krim dalam dosis berlebihan. 2. Gunakan pelembab wajah. Melembabkan wajah merupakan kewajiban bagi kamu yang punya kulit kering. Selain itu, wajah yang lembab juga akan lebih baik dalam mempercepat penyembuhan jerawat. Pilih pelembab yang tidak mengandung minyak sehingga tidak memicu jerawat muncul lebih banyak. 3. Jangan terlalu sering membersihkan wajah. Terlalu sering mencuci muka dengan sabun muka hanya akan menghilangkan minyak alami pada kulit dan malah membuat kulit semakin kering. Jika kamu sulit menemukan produk perawatan yang tepat, cobalah perawatan jerawat rumahan dengan menggunakan bahan alami, seperti misalnya menggunakan masker tomat, kentang, dan mentimun yang akan melembabkan sekaligus mempercepat penyembuhan jerawat karena kandungan air, vitamin A dan C-nya yang tinggi. Menggunakan masker jeruk lemon dan bawang putih akan lebih efektif karena selain mengandung vitamin A dan C, sifatnya yang antibakteri dan antiinflamasi akan dengan segera bereaksi terhadap penyembuhan jerawat. Namun jika kulit wajah termasuk sensitif, lebih baik mencampurnya dengan madu atau yogurt agar kulit dingin dan membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi, itu dia tips dan cara ampuh mengatasi jerawat jika kamu punya kulit kering.